Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton dan subscribe channel Faris Ray. Okey, hari ini aku akan share tutorial ringkas menggunakan VN apps, apps yang aku guna untuk edit video. Sebab ada yang tanya aku macam mana, jadi aku ajar secara ringkas je lah. Sebab aku pun masih baru dan aku tak expert pun untuk edit video. Okey, untuk start new project, kita klik button tambah di bawah, kemudian select new project, kita pilih video. Okey, ini aku pilih video ni. Okey, kemudian aku nak adjust dia punya speed. So ada curve dengan regular. Regular ni total video tu dia akan jadi 2 times lebih cepat sebab aku pilih 2. Curve kita boleh slow motion kan part dekat mana yang kita nak. Contohnya, okey, kat sini. Aku slowkan dekat situ je. So dekat situ je dia akan slow, lepas tu dia akan kembali normal. Okey. Ha, kat situ je aku nak slow, okey. Kemudian, okey, kembali normal laju. Okey, lepas tu aku nak adjust dia punya sound volume video tu. Kita boleh kuatkan ataupun kosongkan terus. So aku nak kosongkan sebab aku nak masukkan sound lain. Selesai buat video, sekarang aku nak add foto. Okey, kita klik yang 4 baris tu bawah sekali. Okey, then pilih foto. Okey, kita pilih foto mana kita nak. Okay, contohnya, okay, aku ambil yang ni. Okay, tekan next. Tapi saiz foto tu tak sama. So, aku akan crop dia ikut saiz video kita. So, pilih crop, pilih 16:9. Okay, untuk video aku akan pakai 16:9. Lepas tu kita boleh set dia punya duration untuk gambar tu appear berapa lama. So, kita boleh tarik dia, adjust, drag dia. Then aku nak tambah lagi satu gambar. So macam tadi kita klik kiri tu, foto, pilih gambar. Okay, contohnya, okay, gambar ni. Okay, lepas tu aku adjust dia punya duration, pergi 5 second macam tu. Okay, lepas tu aku nak drag dia bawa ke depan, aku tak nak dia duduk belakang. So kita boleh tarik macam tu. Lepas tu kita boleh pilih transition dia. Sama macam tadi, gambar ni dia punya format tak sama size dengan video kita. So kita adjust balik sama 16:9. 16:9 macam tadi. Okey, lepas tu kita crop lah bagaimana sampai yang kita nak. Okey, sekarang aku nak add stiker pula. Jadi pilih nombor 2 daripada bawah atas add photo tadi. Okey. So dia akan appear macam ni. Okay, so boleh pilih stiker. Okay, kemudian okay, kita boleh add stiker daripada file kita, daripada foto kita ataupun daripada file app. Okay, sekarang aku dah pernah add, so aku pakai je apa yang ada. Okay, contohnya aku ambil subscribe button. Okay, aku tak nak yang ni. Okay, kita tukar yang lain. So, okay, aku pilih yang ni. Okay, sebab dia transparent, tak ada background. Okay, lepas tu kita adjust size dia ikut sesedap rasa. Kemudian aku nak bagi stiker ni bergerak. So, aku pilih motion. Lepas tu dalam motion ada 3. Ada in, out dengan loop animation. Korang boleh tengok, explore apa benda tu semua. Okay, lepas tu kita boleh set duration juga. Nak laju ke, nak slow. So, okay, kita pilih normal, kita pilih 1, lepas tu kita pilih spin. Okay, boom, siap. So, macam tu lah sedikit sebanyak tutorial ringkas untuk add video dan foto menggunakan VN apps.
Terima kasih guys. Please subscribe, like, share and comment.